تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواتنا في الله، أعاذنا الله وإياكم ورحمني الله وإياكم. الحمد لله تعالى الدنيا kita kembali panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، yang memberikan hidayah kepada seorang hamba sehingga dengan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hamba ini berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal sunnah Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam dan mengamalkannya adalah hidayah yang besar dan mahal nilainya bagi seorang hamba. Demikian pula ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum, lantaran hidayah yang mahal seperti ini, maka tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berkewajiban untuk kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan nikmat hidayah yang diberikan kepada diri seorang hamba. Dan tak henti-hentinya kita ingatkan akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang mana ayat ini ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum adalah satu ayat sebagai solusi atas diri seorang hamba dari menghadapi satu fitnah, yaitu fitnah kenikmatan, fitnah kelapangan, fitnah di mana hamba ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunianya, demikian pula sarana-sarana yang menunjang sehingga hamba ini menjadi seorang hamba yang mudah berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fitnah yang disebutkan oleh para ulama, demikian pula yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang ditujukan pada sesuatu perkara yang memadzaratkan diri seorang hamba, musibah, petaka, kemadzaratan dan yang semisalnya, tapi terkadang dimutlakan pada kebaikan, demikian pula kenikmatan dan kelapangan yang didapatkan oleh diri seorang hamba. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, sesungguhnya kami telah menimpakan kepada kalian dengan kejelekan, kemadzaratan, musibah, bencana,
apakah diwujudkan dalam bentuk di mana hamba ini disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah yang lainnya dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh diri seorang hamba ketika menjalaninya. Ini adalah fitnah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada diri hamba ini. Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kami timpakan kepada kalian al-khair, yang namanya kebaikan, kenikmatan, kelapangan rezeki, kemudahan. Subhanallah. Demikian pula kita diberi sarana yang sangat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia. Ini adalah fitnah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan asyar dihadapi oleh diri seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan as-sabr. Demikian pula dengan ar-ridha terhadap ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan pada dirinya. Adapun kenikmatan berupa al-khair, maka hamba ini menghadapinya dengan bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang demikian besar karunia Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga dirinya bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Demikian ikhwatan fil a'izzan Allah wa iyyakum. Nabi alaihi assalatu wassalam dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kulluhu khairun wa laysa dhaaka li ahadin illa lil-mu'min." Sungguh sangat mengherankan, sangat mentakjubkan urusan seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seluruh perkara yang menimpa kepada dirinya terkandung kebaikan di dalamnya. Seluruh perkara yang menimpanya, kebaikan, kenikmatan, musibah, bencana dan yang semisalnya, adalah kebaikan pada diri seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apabila hamba ini, kata Nabi alaihi assalatu wassalam, ditimpa yang namanya ad-dharra, kemadharatan, kesempitan dan yang semisalnya, kemudian dirinya bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwa khairun lahu. Yang demikian adalah kebaikan untuk dirinya, pahala yang besar. Wala najiyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, la najiyannahum ajrahum, Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala mereka dengan pahala ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan di dunia. Kepahitan, ketiduan yang terkadang membuat mata seorang hamba meneteskan air matanya sambil mengharapkan curahan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi apabila dijalani dengan keridhaan, demikian pula kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kepahitan, demikian pula kesengsaraan dan kesedihan yang dialami oleh dirinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka lakukan di dunia. Sehingga kabar gembira bagi mereka orang-orang yang bersabar di dalam menjalankan dan menerima ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa basyir sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Demikian pula Allah perintahkan kepada nabinya untuk kemudian mengabarkan kaum mukminin yang lainnya untuk bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bersabar dari menjalankan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Karena kita melihat sesungguhnya apa yang dinukilkan dan disebutkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam dalam hadisnya, "Bada al-Islamu ghariba
وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. Sesungguhnya Islam datang pertama kalinya dalam keadaan gharib, asing dan aneh di mata mereka orang-orang musyrikin pada zamannya, di mana kebanyakan di antara mereka mengagungkan berhala-berhala jenis seperti Lata, jenikan pula Uzza, Mana dan yang lainnya. Mereka meyakini itu adalah ilah yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika pada masa yang seperti ini, demikian pula tradisi yang seperti ini, tiba-tiba saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka untuk kembali kepada syariatnya Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam, untuk kembali mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memurnikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka asing di tengah-tengah mereka. Sampai ketika mereka diserukan untuk kemudian mengikrarkan dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, yang berkonsekuensi untuk kemudian seorang hamba meyakini dan menetapkan tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah, dicinta selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mengelazimkan bagi pengucapnya untuk kemudian meninggalkan Lata, mengelazimkan bagi pengucapnya untuk meninggalkan Uzza, Mana dan yang lainnya. Mereka heran sambil mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah laki-laki ini yaitu Muhammad alaihi assalatu wassalam hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kita tersebut menjadi satu Tuhan saja? Katanya kita disuruh untuk kemudian menetapkan yang disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lainnya. Kita disuruh untuk kemudian meninggalkan Lata, Uzza dan yang lainnya. Maka mereka mengatakan inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang sangat mengherankan semua orang. Demikian pula istihza, pelecehan, demikian pula gangguan, rintangan, apakah diwujudkan melalui lisan-lisan mereka mencela, mencaci para sahabat An-Nabi alaihi assalatu wassalam yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah diwujudkan dengan perbuatan mereka menyiksa sebagian sahabat Rasulullah alaihi assalatu wassalam seperti yang ditimpakan kepada mereka keluarga Yasir yang beriman membenarkan Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam, beriman ayahnya, beriman ibunya Sumayyah. Demikian pula anaknya Yasir membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Subhanallah, siksaan. Demikian pula gangguan-gangguan yang diberikan oleh mereka orang-orang musyrikin untuk memfitnah keluarga Yasir agar supaya mereka kembali kepada agama mereka, sangat dahsyat sampai menyebabkan meninggalnya Yasir dan istrinya Sumayyah radiyallahu ta'ala anhumah di tangan mereka orang-orang musyrikin yang menyiksanya. Tapi subhanallah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kejadian yang seperti ini, melihat bahwasannya keluarga Yasir difitnah oleh kaumnya, maka beliau alaihi assalatu wassalam sambil melihat ke arah langit dan kemudian mengatakan kepada mereka, sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji yang nanti akan kalian dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-jannah, surga, kenikmatan yang tiada taranya bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ikhwatan fil a'azzana Allah wa iyyakum, Islam kembali. Demikian pula nanti pada akhir zaman akan muncul dalam keadaan gharib, asing bagi mereka yang melihatnya. Asing lantaran faktor kejahilan yang demikian merata dan merebak di tengah-tengah umat ini. Asing lantaran demikian banyaknya firqa-firqa ad-dhalal yang menyuarakan kesesatan mereka, memutarbalikkan al-haq dan al-batil, sehingga manusia berada di atas kejahilan wal'iyadu billah. Ketika ditampakkan di hadapan mereka satu sunnah,
satu amalan yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka zammuhu wa nafaru anhu wa tabarra'u minhu wa azalluhu wa ahanu. Seperti yang dikatakan oleh Sahal Ibn Sa'ad rahimahullahu ta'ala, ketika disebutkan kepada mereka satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula disebutkan kepada mereka untuk kemudian mengikuti petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka zammuhu, mencelanya. Demikian pula mereka lari daripadanya. Demikian pula mereka berlepas diri, melepaskan diri-diri mereka untuk kemudian mau mengamalkannya. Sudah mencelanya, mengganggu orang yang menjalankannya. Demikian pula mereka berlepas diri, artinya tidak mau menjalankannya. Subhanallah, keterasingan Islam, keterasingan syariatnya Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam yang kita rasakan pada zaman ini. Dibutuhkan adanya as-sabru, dibutuhkan adanya kesabaran untuk kemudian kita menjalankan satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Demikian ikhwatan fil a'izzanallahu wa iyyakum. Adapun fitnah yang kedua yang kita sebutkan adalah fitnah al-khair. Maka hendaklah seorang hamba yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjalaninya dan menghadapinya dengan asyukru, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak ikhwatan fil a'izzanallahu wa iyyakum keadaan penduduk satu negeri pada zaman sebelum Islam yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ketika mereka meninggalkan satu perangnya dari perang yang disebutkan yaitu asyukru, mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala di samping memberikan azab kepada mereka, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengambil apakah mencabut kenikmatan tersebut pada diri seorang hamba lantaran tidak adanya kesyukuran di dalam jiwanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl dalam firman-Nya, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat satu perumpamaan dengan keadaan penduduk satu negeri yang datang kepada mereka rezekinya dalam seluruh penjuru, seluruh arah yang berada di samping kanan dan kiri mereka. Sebelah timurnya datang rezeki mereka, dari sebelah baratnya datang rezeki mereka dari arah yang mereka tidak menyangkanya, dari atasnya curahan limpahan hujan yang menyuburkan tanah mereka, dari bawah mereka berupa negeri yang tanahnya disuburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang demikian besar dan melimpahnya pada zaman tersebut. Akan tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mereka penduduk negeri tersebut kafarat bi'an'umillah, mengkafiri kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mensyukurinya, maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka pakaian kehinaan, kekhawatiran, demikian pula azab yang menghancurkan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dengan kekufurannya. Demikian pula yang menyebabkan kelaparan pun juga mereka mendapatkannya. Tidak amannya negeri mereka dari dahsyatnya azab. Demikian pula sengsaranya mereka ketika hidup di negeri tersebut dengan bahaya kematian kelaparan pun mereka menghadapinya. Maka ini disebabkan lantaran apa yang mereka lakukan berupa mengkafiri kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'rifuna ni'matullahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Kebanyakan di antara mereka mengenal, mengetahui kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui ini datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui rahmat ini datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada dirinya. Akan tetapi wa aktsaruhumul kafirun,
kebanyakan mereka mengingkarinya, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'ayyadzubillah. Ini ikhwatana fila a'azzanallahu wa iyakum wa nas'allahu subhanahu wa ta'ala assalamata wal'afiyah. Kita kembali kepada pembahasan yang sebelumnya kita sampaikan berupa sifat as-sabadu, khaslah, perannya yang mulia. Demikian pula perannya yang menyebabkan seseorang hamba mahbubun indal khaliq, demikian pula mahbubun indal makhluk. Dicintainya seorang hamba di sisi penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dicintainya seorang hamba di sisi makhluk yang lainnya, karena akhlaknya, karena kemuliaan akhlaknya, sehingga hamba ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Pada pembahasan yang sebelumnya telah disebutkan umurun tunafi tawadu. Yang pertama adalah antara linafsika haqqan ala Allah ta'ala, engkau melihat pada dirimu adanya hak atas Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat diselamatkannya dirinya dari azab, melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti dan pasti akan menyelamatkannya dari azab. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamu biman ihtada, adalah zat yang lebih mengetahui siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwatana fila a'izzanallahu wa iyakum. Sampai disebutkan dan dimutilkan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah perkataan salah seorang ulama pada zamannya, salakuna salih, ketika dirinya mengatakan lau kanati dzunubu laha raihatun, kalaulah seandainya dosa ini, kata beliau, seorang imam, seorang alim yang dimikirkan ucapannya oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, kalaulah seandainya dosa ini memiliki raihah, memiliki bau sehingga dicium oleh orang yang menciumnya, maka ma qadara ahadun ay yajlisa ilayya, niscaya tidak ada salah seorang pun yang mampu untuk kemudian duduk di sampingku, katanya. Menganggap bahwasanya dosanya demikian besarnya, banyaknya, sehingga kalau seandainya dirinya berangan-angan, dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan dosa ini memiliki bau sehingga dicium oleh orang yang di sampingnya, maka niscaya mereka tidak akan ada yang mau duduk bermajlis dengannya, memandang kemaksiatan, dosa yang telah dirinya melakukannya demikian banyaknya, besarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwatana fila a'izzanallahu wa iyakum, satu hal yang sangat dan sangat bisa menghasung diri seorang hamba untuk menjadi seorang hamba yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya apabila seorang hamba ini memandang bahwasanya dirinya adalah seorang yang telah memiliki kebaikan demikian banyaknya, keutamaan yang demikian besarnya, sehingga melupakan kemaksiatannya, dosanya yang dirinya melanggarnya, maka akan menyebabkan dirinya bergantung dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menyebabkan dirinya merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkannya dari azab. Yang lebih parahnya, akhirnya membawa diri seorang hamba ini melecehkan yang lainnya, merendahkan yang lainnya. Demikian ikhwatana fila a'izzanallahu wa iyakum. Kebanyakannya orang yang memiliki fadilah, demikian pula memiliki sekian banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, kebanyakannya di antara mereka kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kosong, tidak ada sifat tawadhu pada hati mereka, tidak menghormati saudaranya. Demikian pula tidak melihat orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah yang berada di hadapannya,
dari sahabatnya, dari temannya, tersibukan dengan kenikmatan dan melalaikan dari berbuat isyar kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Sehingga pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya telah kita nukilkan pengaduan neraka jahannam ketika dirinya melihat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengisikan makhluk untuk kemudian dimasukkan ke dalam perut neraka jahannam adalah dari kalangan mereka al-mutakabbirin, demikian pula al-jabbarin, orang-orang yang sombong, orang-orang yang telah memiliki kekayaan yang demikian banyaknya, kedudukan yang demikian tingginya, orang-orang yang memiliki kemuliaan di tengah-tengah kaumnya, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwatana fila azzanallahu wa iyakum. Tapi sebaliknya, kebanyakannya orang-orang yang lemah. Demikian pula kebanyakannya mereka orang-orang yang al-fuqara, lebih mudah untuk kemudian tunduk hatinya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih menundukkan hatinya untuk kemudian bisa menghormati hak saudaranya yang lainnya. Karena telah merasakan demikian pedihnya dan pahitnya menjalani ujian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dirinya menghormati hak saudaranya. Demikian pula dirinya memuliakan saudaranya yang lainnya. Memuliakan sifatnya, memuliakan istiqamahnya, ketaatannya, sabarnya dirinya. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Dari sifat-sifat yang mahmudah, yang dipuji pada diri seorang hamba yang menjalankannya. Sehingga nanti insyaAllah ta'ala akan kita nukilkan. Bila mana ternyata kenyataannya sebaliknya. Orang yang mutakabbir justru dari kalangan mereka orang-orang yang dhaifin, orang-orang yang lemahnya. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan siksaan yang lebih dahsyat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan yang lainnya. Kata Allah Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari Abu Hurairah. Salatun لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Ada tiga kelompok, tiga jenis manusia yang nantinya mereka akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihatnya. Subhanallah, tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kesedihan ikhwatana fila anzanallahu wa iyakum yang dirasakan pada diri seorang hamba ketika melihat saudaranya yang lainnya tidak melihatnya. Mungkin bisa kita kiaskan seorang anak ketika melihat orang tuanya tidak melihatnya selama beberapa hari lamanya akan menyebabkan anak ini merasakan kesedihan yang sangat melihat keanehan dan kejanggalan pada diri orang tuanya. Demikian pula ketika satu saudara melihat saudaranya yang lainnya tidak melihatnya, merasakan keanehan, kejanggalan, sehingga membawakan kegundahan di dalam hatinya. Apalagi ternyata nanti pada yaumul qiyamah ketika seorang hamba membutuhkan keselamatan, rahmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan dari azab, siksaannya. Kemudian dilihatnya ternyata penciptanya tidak melihatnya. Maka dunia apakah yang dirasakan oleh hamba ini pada hari tersebut? Kegundahan, demikian pula kesedihan yang demikian besar yang dialami oleh dirinya. Terlebih kata Nabi alaihi salatu wasalam, wala yuzakkihim, dirinya tidak akan disucikan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula baginya azab yang sangat dahsyat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah a'ilun mustabjir, seorang yang do'if, seorang yang fakir, tapi sombong, membanggakan dirinya pada makhluk yang lainnya, merasakan memiliki keutamaan sehingga merendahkan derajat makhluk yang lainnya. Demikian pula sombong mengikuti al-haq, mengikuti petunjuknya Rasulullah alaihi as-salatu wassalam. Demikian ikhwatana fila anzanallahu wa iyakum.
Kemudian yang kedua yang kemarin telah kita sebutkan dan belum kita habiskan pembacaan poin tersebut adalah antara linafsika fadlan ala nasi wa qimatan ala man siwaka. Engkau melihat pada dirimu adanya keutamaan atas manusia yang lainnya, demikian pula ada kedudukan yang lebih atas lainmu. Subhanallah. Ini jika ada pada diri seorang hamba, maka hamba ini tidaklah dikatakan sebagai seorang yang tawadhu, tapi dikatakan sebagai seorang yang mustakbir. Subhanallah. Sehingga ikhwatan fillah jazakallahu wa iyyakum, kalau seandainya kita merasakan perkara-perkara yang seperti ini, maka hendaklah kita cepat membersihkan jiwa kita darinya. Berusaha untuk kemudian membaikinya. Berusaha untuk kemudian menghilangkannya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab-sebab minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung dari kejelekan jiwanya. Berlindung dari hawa nafsunya yang memberontak menjalankan al-haq, yang mengajak dirinya untuk kemudian merendahkan hamba yang lainnya. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam dalam khutbatul hajah yang dinukilkan asarnya dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Demikian pula kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan amalan-amalan kita. Menganggap kebaikan datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan itu kepada hamba-Nya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharami seorang hamba dari mendapatkan kebaikan dan memberikan kepada hamba berupa kejelekan dan keinginan menjalankan kejelekan dan mencintainya adalah berdasarkan keadilan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ikhwan fil a'zam Allah wa iyyakum sungguh sangat mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sangat mahal pada diri seorang hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya mengisahkan bagaimana nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam berkeinginan untuk kemudian memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib, tapi ternyata Rasul sallallahu alaihi wasalam tidak bisa memberikannya. Bahkan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau yang Muhammad tidaklah memberikan hidayah kepada orang yang engkau mencintainya, tapi sesungguhnya hidayah berada di tangan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, in tahrisu ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yuri wa ma lahum min nasirin. Kalaulah seandainya engkau berusaha untuk kemudian bersemangat memberikan hidayah kepada mereka, orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikannya bagi mereka orang-orang yang telah digariskan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Allah tidak akan memberikan hidayah pada diri seorang hamba yang telah dijauhkan dari hidayah tersebut dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagi mereka tidak ada seorang pun yang akan menolongnya. Subhanallah, dibiarkan berada di atas kesesatannya dalam keadaan tidak ada yang bisa mengingatkannya, dalam keadaan tidak ada seorang pun yang bisa meluruskan langkahnya. Ditolak maka dari sifulan, maka dirinya menolaknya. Ketika ada seorang yang alim menasihatinya, maka dirinya menolaknya. Demikian pula ketika Al-Quran dirinya membacanya, melihat hidayah berada di hadapannya, maka dirinya pun juga tidak melihatnya. Demikianlah ikhwatan fillah azzamallahu wa iyyakum, sangat dahsyatnya. Demikian pula sangat buruknya akibat seorang yang sombong dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu hidayah kepada dirinya.
Apa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun? Apakah engkau akan memakan bisa menjadikan seorang yang dalam keadaan tuli tidak bisa mendengarkan perkataan yang lainnya untuk kemudian mereka bisa mendengarkannya dalam keadaan mereka tidak berakal sama sekali? Demikian pula kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau akan bisa melihat, akan bisa menjadikan orang yang telah dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian melihat dalam keadaan mereka wallahu mudin, terpaling dalam keadaan tidak mau melihatnya, menyebabkan diri mereka hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka memandang bahwasanya mereka adalah seorang yang memiliki fadilah demikian besar, mungkin dikatakan sebagai pembesar kaumnya, mungkin dikatakan sebagai seorang yang menjadi panutan ataukah tokoh di tengah kaumnya, tapi ketika dirinya menolak al-haq, demikian pula menolak sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam dan melecehkannya, menghinakannya, maka dirinya rendah dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna syara jawabi inda Allahi summul hukmul ladhina la ya'qilun. Walau alim Allahu fihim khairan la asma'ahum, walau asma'ahum la tawallau wa hum mu'ridun. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah as-summul hukmul ladhina la ya'qilun. Seorang yang tuli pendengarannya, demikian pula seorang yang buta penglihatannya, dalam keadaan dirinya tidak memiliki akal. Kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui adanya kebaikan pada diri mereka, maka akan menyebabkan mereka bisa mendengarkannya, mendengarkan hadis, mendengarkan nasihat, mendengarkan aqwal as-salihah as-thayyibah, mendengarkan perkataan mereka para ulama yang membimbing dirinya, mendengarkan nasihat orang yang alim yang mengarahkan dan memperbaiki akhlaknya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala menyebabkan mereka mendengarkannya, maka la tawallaw wa hum mu'ridun, mereka pun akan berpaling dalam keadaan tidak mau menerimanya. Demikian dahsyatnya ikhwatan fillah, seorang yang telah dipalingkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang telah ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'ala al-absar walakin ta'ala al-qulub allati fi sudur. Sesungguhnya mereka tidaklah dikatakan buta mata-mata mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi lantaran butanya hati dada yang terkandung yang berada di dalam dada-dada mereka, buta mata hatinya dari mendengarkan al-haq, buta hatinya wal'ayadzubillah lantaran seringnya dirinya menolak al-haq. Ketika dirinya mendengarkan satu al-haq maka dirinya menolaknya, maka ditulislah satu titik hitam di dalam hatinya. Kemudian ketika dirinya mendengarkan al-haq yang lainnya, kemudian dirinya pun menolaknya, maka kembali ditulislah satu titik hitam di dalam hatinya. Kalaulah seandainya demikian bertumpuk dan terus hamba ini pun juga melakukannya, setiap datang al-haq maka dirinya menolaknya, maka ditulislah satu titik hitam dari penolakan al-haq pada dirinya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang panjang yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya, "Tu'radul jitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda." فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين قلب أسود مربادة الكوز مزاخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب بهواه، والآخر الأبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. سبحان الله. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus-terus ditampakkan fitnah silih berganti ya Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba seperti hanya ardil hasiri 'udan 'uda, seseorang sedang menganyam satu anyaman, satu helai demi satu helai. Ketika seorang menganyam, ketika
satu benang dia masukkan, maka dirinya berusaha untuk kemudian menguatkannya dan mengkokohkannya. Kemudian setelah menguatkannya, maka ditambah benang yang lainnya. Demikian seterusnya. Fitnah akan terus melanda pada diri seorang hamba. Ketika fitnah ini dirinya tidak menolaknya dan dirinya membuangnya, maka didatangkan fitnah yang lainnya. Demikian seterusnya sampai akhir hayatnya. Sebagai sunnatullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahasiban nas la yutrafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Pasti dan pasti mereka akan difitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lolos dari satu fitnah, maka dihadapkan fitnah yang lainnya, demikian seterusnya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa hati seorang hamba ketika datang fitnah pada dirinya, kemudian dirinya mengamalkannya dan mengambilnya, maka akan dituliskan satu titik hitam di dalam hatinya. Demikian seterusnya. Dan hati siapa yang ketika datang fitnah kemudian dirinya menolaknya dan membuangnya, membersihkannya, tidak mengamalkannya, maka dituliskan satu titik putih di dalam hatinya. Sampai saking banyaknya imma kebaikan yang dia jalankan ataukah imma kejelekan yang dia amalkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hatta tasiral qalbu ala qalbain, sehingga hati seorang hamba terbagi menjadi dua bahagian, hati yang aswad yang hitam lebam seperti halnya murbaja sangat hitamnya, kalhuji mujahiyah seperti halnya satu periuk yang dalam keadaan dibalik oleh pemiliknya, gelas ataukah periuk yang dibalik oleh pemiliknya. Subhanallah, tidak akan bisa ikhwatana fila azanallahu wa iyakum air tinggal di gelas yang dalam keadaan dibalikkan oleh orang yang membaliknya. Ketika gelas ini hendak diisi oleh madu, maka dirinya tidak bisa menerimanya karena dalam keadaan dibalik, tidak ada ruang yang bisa menerimanya. Ketika anda disirami dengan susu yang demikian enaknya, maka dirinya tidak bisa menampungnya. Subhanallah, disirami dengan hidayah dari Al-Quran, disirami dengan hidayah dari Nabi SAW, maka dirinya menolaknya. Ketika dirinya mendengarkan nasihat, maka dirinya pun hanya sekedar mendengarkannya dalam keadaan tidak masuk pada lubuk hatinya, dan dirinya membuangnya. Subhanallah, hati mereka orang-orang yang telah ditutup hatinya dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah tidak masuk di dalam sanubarinya. Adapun kelompok yang kedua adalah hati mereka orang-orang yang senantiasa menolak fitnah-fitnah yang tertampang dan terlihat di hadapannya, yang putih bersinar dan tidak akan dimadharatkan oleh satu fitnah pun selama tegaknya langit dan bumi sampai hari kiamat, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah karena keistiqomahannya, kesabarannya di dalam menjalankan al-haq dan istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum, nikmat hidayah yang senantiasa kita mensyukurinya ketika kita melihat saudara kita yang lainnya dipalingkan dari hidayah. Kemudian ketika kita melihat bahwasanya diri kita dimudahkan dari mendengarkan hidayah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian kita bacakan perkataan mu'alif hafizahullah ta'ala yang selanjutnya. Iya, masih sampai poin kedua ya. Sampai poin kedua lah. Sampai kalimat yang seperti apa ini? Halaman. Beliau rahimahullah taala menyebutkan sebelumnya hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala aqwaman
يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki satu kaum yang mereka dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatannya, diberikan curahan nikmat. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang satu, maka Allah tambahkan nikmat yang lainnya, demikian seterusnya. Untuk kemudian nikmat-nikmat yang seperti ini dia gunakan untuk kemudian memberikan manfaat kepada hamba-hamba yang lainnya. Kenikmatan harta maka dia gunakan untuk membantu saudaranya. Kenikmatan kedudukan maka dia ingin menggunakannya untuk kemudian menolong orang yang membutuhkannya, membutuhkan kedudukannya. Kalaulah seandainya seorang memiliki kenikmatan berupa al-ilmu, maka dirinya menggunakannya untuk kemudian menyebarkannya, memberikan hidayah kepada yang lainnya, demikian seterusnya. Wa yuqirruha fihim ma badaluha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan kenikmatan-kenikmatannya ini pada diri-diri mereka, ma badaluha, selama mereka mengarahkannya pada arah yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dirinya gunakan untuk kemudian memberikan manfaat kepada hamba-hamba yang lainnya, berbuat ihsan. In ikhwatana fila anzanallahu ayyakum. Faidha mana'uha naza'a minhum fahawalaha ila ghairihim. Kalau seandainya mereka mencegahnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabutnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memindahkannya kepada selain daripada mereka. Beliau ingatkan pentingnya sifat tawadhu. Beliau ingatkan hendaklah seorang hamba membersihkan jiwanya dari al-kibru, apakah sombong dengan kekayaannya, sombong dengan kedudukannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan kekuasaannya, merendahkan yang lainnya, melecehkan yang lainnya. Maka ingatlah sabda Nabi alaihi as-salatu wassalam, kalaulah seandainya dirinya berada di atas akhlak yang seperti ini, berbuat sombong, demikian pula berbuat aniaya kepada yang lainnya, kepada orang-orang miskinnya, dirinya menghinakannya, tidak memandangnya dan melecehkannya, menyombongkan dirinya di hadapan yang lainnya, memandang bahwasanya dirinya telah memiliki keutamaan atas yang lainnya, maka dengan sifat yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan memindahkan kenikmatan tersebut, dan Allah pilih hamba yang lainnya, kemudian Allah berikan kepada hamba tersebut. Subhanallah. Ingatlah ikhwatana fila anzanallahu ayyakum, akan sabda Nabi alaihi assalatu wassalam, demikian seterusnya. Kalau seandainya orang itu melakukan persis seperti orang yang sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala kembali memindahkan kenikmatannya ini, diberikan kepada yang lainnya, demikian seterusnya. Subhanallah. واذكر معه ايضا قوله عليه السلام, demikian pula ingatlah bersama hadis yang di atas sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, hasungan agar supaya seorang hamba tidak memandang adanya kelebihan pada dirinya, keutamaan pada jiwanya, untuk kemudian merendahkan, melecehkan yang lainnya. Ingatlah azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi wa maghaliqu lisyarri. Sesungguhnya di antara manusia tersebut ada sekelompok manusia yang diberikan kunci-kunci kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan satu perkara yang bisa menutup kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Wa inna minan nasi nasan mafatihun lisyarri wa maghaliqu lisyarril khair. Tapi di antara manusia yang lainnya, mereka memiliki kunci-kunci untuk kemudian membuka kejelekan sehingga tertimpa kepada dirinya, dan menutup kebaikan untuk kemudian tersalurkan, teralirkan kepada jiwanya. Subhanallah. Seseorang hamba yang diberikan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya
bisa menutup kejelekan menimpanya, kejelekan akhlak, kejelekan sifatnya, kejelekan hawa nafsunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepadanya untuk kemudian senantiasa istiqamah di atas kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepadanya. Demikian bahagianya ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum, kelompok pertama yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bisa membuka kebaikan dan bisa menutup kejelekan pada jiwanya. Akan tetapi di sana ada sekelompok orang yang kebalikannya, dirinya membuka pintu kebaikan, pintu kejelekan, demikian pula menutup pintu kebaikan lantaran kemaksiatannya. فَطُوبَ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ. Maka beruntunglah, bahagialah keadaan seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu-pintu kebaikan atas tangannya. Dan wawailun liman ja'ala Allah Subhanahu wa taala mafatiha syarr 'ala yadayhi, kecelakaan, kebinasaan, kerugian pada diri seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu-pintu kejelekan berada pada dua tangannya. Subhanallah. Wal'ayyadubillah. Ingat ikhwatana fila anjamallahu wa iyakum hadith ini, maka akan menyebabkan kita memiliki sifat tawadu, merendahkan diri kita di hadapan makhluk yang lainnya. Fatuba laka in ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaika, maka beruntunglah bagimu kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pintu kebaikan atas kedua tangannya. Sawa'un kana hadzal khairu 'ilman aw malan aw da'watan aw 'aunan, sama saja apakah kebaikan yang Allah berikan kepada dirimu berupa ilmu ataukah harta ataukah dakwah, engkau bisa menyuruhkan yang lainnya, memberikan hidayah kepada yang lainnya, ataukah pertolongan yang kau tolong seorang hamba yang membutuhkan pertolonganmu, kebaikan yang kau curahkan dan berikan kepada mereka. Wahazari min waidin yamassuka min mafatihi syarri ala yadaika min kibrin wa mannin wa adha wa man'i zirrin wa nahdi dhalik. Dan hati-hatilah dari kecelakaan yang disebabkan lantaran pintu-pintu kejelekan yang dipegang pada kedua tanganmu berupa kesombonganmu. Demikian pula engkau mengharapkan balas jasa atas hamba yang lainnya, menganggap memiliki fadilah atas yang lainnya. Demikian pula dengan gangguan-gangguan yang kau berikan kepada mereka, apakah ditujukan dengan lisan, apakah perbuatan, ataukah dengan ucapanmu, ataukah engkau mencegah kebaikan dari yang lainnya, ataukah yang semisal daripada hal yang disebutkan. Subhanallah. Kerugian ikhwatana fila azanallahu wa iyakum, di samping Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan pada diri orang yang sombong tersebut, demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan memindahkan satu hal yang menyebabkan dirinya sombong di atasnya untuk kemudian diberikan kepada yang lainnya. Seseorang menyombongkan dirinya dengan ilmunya, maka dengan kesombongannya akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala jangkalkan pikirannya, Allah Subhanahu wa taala buntukan hafalannya, Allah Subhanahu wa taala rusakkan hafalannya dengan kesombongannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pindahkan kenikmatan ini kepada hamba yang lainnya, demikian seterusnya. Sehingga hati-hatilah ikhwatan fillah azamallahu wa iyyakum, demikian dahsyatnya akibat akibat al-kibr di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula akibat jelek yang dirasakan oleh seorang hamba yang sombong di dunia sebelum dirinya mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal'ayyadzubillah. Dan tentunya azab yang Allah Subhanahu wa taala sisa berikan pada yaumul qiyamah lebih dahsyat dibandingkan azab kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Kemudian perkara ketiga yang lain yang disebutkan oleh Ma'alif Hafizahullah Ta'ala yang tak kalah pentingnya adalah antara fi nafsika tawadu. Subhanallah. Subhanallahil Azim. Engkau melihat pada jiwamu
adanya sifat tawadu. Engkau melihat engkau adalah seorang yang telah bertawadu karena Allah Subhanahu wa taala. Engkau melihat engkau adalah orang yang telah merendahkan dirimu atas yang lainnya. Subhanallah. Li'anna man ra'a fi nafsihi tawadu'a fa huwa mutakabbirun. Karena sesungguhnya barang siapa ada seseorang yang melihat pada jiwanya adanya sifat tawadu, maka pada hakikatnya dirinya adalah seorang yang mutakabbir, seorang yang sombong. Subhanallah. Menyombongkan sifatnya, menyombongkan perangainya atas yang lainnya. Subhanallah. Sehingga kita ikhwatana fila anzanallahu wa yakum betul-betul dididik oleh ma'alik hafizahullah ta'ala agar supaya menjadi seorang hamba yang betul-betul tawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Memperhatikan perkara-perkara yang disebutkan oleh ma'alik hafizahullah ta'ala akan bisa menyebabkan kita untuk kemudian menghormati hak saudara kita. Demikian pula akan menghilangkan sifat ketinggian pada diri kita. Demikian pula adanya keutamaan pada jiwa kita. Lantaran mengkhawatirkan azab bencana yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mensucikan jiwa-jiwa kalian, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu siapa yang paling bertakwa dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membersihkan dirinya sebagai seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas, maka pada kaitannya dirinya adalah seorang yang riya atas amalannya. Mungkin dirinya terbesit di dalam jiwanya bahwasanya dirinya adalah seorang yang tawadu, pada kaitannya dirinya adalah seorang yang mutakabbir. Kalau seandainya dirinya melihat pada jiwanya bahwasanya dirinya adalah seorang yang penyantung, pada kaitannya dirinya adalah seorang yang sombong, yang kaku dan pikir menginfakkan hartanya dan yang semisalnya. Sehingga madakhil syaitan, pintu-pintu masuknya syaitan untuk kemudian menjerumuskan seorang hamba dalam lembah kebinasaan, menolak al-haq, merendahkan al-haq dan merendahkan orang yang menjalankannya, betul-betul diutus pada diri seorang hamba dengan dirinya sama sekali tidak melihat adanya keutamaan. Demikian pula dirinya tidak melihat bahwasanya amalan kebaikan apakah sifat yang mulia berupa sifat tawadu setelah dirinya menjalankannya. Demikian ikhwatana fila a'izzanallahu wa iyyakum. Wa fil hadith, demikian pula dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, wa la tuzakku anfusakum Allahu a'lamu bi ahli al-birri minkum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Adab, bab istihbab taghyir al-ism al-qabih ila hasan. Bab dianjurkannya merubah nama yang jelek pada nama yang bagusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui siapa orang yang baik dari kalangan kalian. Siapa yang baik akhlaknya, siapa yang baik perangainya, seluruhnya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang memiliki sifat tawadu adalah orang-orang yang terbersih, orang-orang yang terbersihkan jiwanya dari perkara-perkara yang disebutkan, yang bahkan kalau seandainya seorang tersebut tidak akibat memang dirinya adalah seorang yang tawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dirinya memandang bahwa sifat ini tidak ada pada jiwanya dan dirinya belum menjalankannya, masih ada kekurangan-kekurangan yang dirinya harus membenahinya, akan semakin merendahkan dan memudahkan dirinya untuk kemudian mengontrol jiwanya, untuk kemudian terus-menerus berada di atas sifat at-tawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwatana fila anzanallahu wa yakum hikmah yang besar yang terkandung di dalam poin yang disebutkan oleh ma'alif hadithahullahu ta'ala. Wallahu alamu biswab. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anilhamdu lillahi rabbil alamin.